adalah kisah tiga ulama utusan dari Barat. Tiga ulama asal Minangkabau ini mengislamkan raja-raja di Sulawesi Selatan, hingga Bima di Nusa Tenggara Barat, dan memperkenalkan Islam dengan jalan damai. Di penghujung abad ke-17, kapal yang membawa Datuk Ri Bandang Abdul Makmur, Khatib Tunggal, Datuk Ri Tiro Abdul Jawad, Khatib Bungsu, dan Datuk Ri Patimang Sulaiman, Khatib Sulung, merapat ke Bandar Somba Opu milik Kerajaan Gowa Talo. Namun sejumlah catatan menyebut bahwa Islam sudah ada di Sulsel waktu itu, meski penyebarannya belum pesat. Tiga abad sebelum mereka, sudah ada Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, seorang ulama asal Malabar di India, yang berdiam di Kerajaan Wajo sejak tahun 1320. Menurut peneliti dari Balai Litbang Agama Makassar, ketiga datuk ini datang menyebarkan agama Islam atas permintaan Raja Tanete. Sebelumnya, kepala pemerintahan kerajaan baru tersebut mengirim utusan ke Tanah Minang terlebih dahulu, menyampaikan maksud dan tujuan undangan. Di sisi lain, sebuah catatan turut menulis jika mereka diutus oleh Sultan Aceh dan Sultan Johor. Setelah tiba di Makassar, mereka rupanya tak langsung melakukan aktivitas syiar Islam. Pengamatan dan pembacaan kondisi masyarakat dan politik kerajaan di Sulsel waktu itu jadi hal utama. Beberapa keterangan diperoleh, antara lain Datuk Luwu adalah raja paling dihormati sebab posisi kerajaan Luwu sebagai kerajaan tertua dan disebut sebagai asal leluhur para raja-raja di Sulawesi Selatan. Sementara yang paling kuat adalah Raja Gowa dan Raja Talo. Berbekal informasi tersebut, mereka kemudian berangkat ke Luwu untuk menemui Sang Datuk Luwu yang berkuasa waktu itu, Lapatiware Daeng Parabu dengan gelar Petamatinru, Rimalangke tahun 1587 sampai tahun 1615. Menurut naskah Lontara Wajo, Sang Petinggi Luwu kemudian memeluk agama Islam pada 15 Ramadan 1013 Hijriah atau tahun 1603. Tak lama kemudian, menyusul para petinggi dari Kerajaan Gowa Talo, salah satunya Raja Talo, yakni Imalingkaan Daeng Mayonri, tahun 1539 sampai tahun 1623, Sang Raja ke-6. Ia kemudian digelari Sultan Abdullah Awalul Islam oleh ketiga datu, sekaligus menjadikan Islam sebagai agama resmi sejak 1605. Setelah para petinggi dari dua kerajaan berpengaruh di Sulsel memeluk agama Islam, para datuk itu kemudian berpencar, membagi tempat dakwah menurut kondisi sosial dan kemampuan mereka. Hal tersebut dikemukakan dalam buku Sistem Nilai Islam dalam Budaya Bugis Makassar yang ditulis oleh Abdullah Hamid, salah satu peneliti dan sejarawan yang fokus terhadap dinamika masyarakat lokal Sulsel. Datuk Ri Bandang yang ahli ilmu hukum dan syariat Islam bertugas di wilayah Gowa Talo. Waktu itu, masyarakatnya masih kerap melakukan judi, minum balo, atau minuman keras tradisional, dan sabung ayam. Datuk Patimang yang ahli tauhid atau konsep keesaan bertugas di Luwu. Lantaran masyarakatnya masih memegang sistem kepercayaan lama, yakni menyembah Dewata Sewe. Datuk Patimang disebut mengajarkan hal-hal sederhana seperti sifat-sifat Tuhan. Datuk Ri Tiro yang menguasai ilmu tasawuf atau sufisme bertugas di Bulukumba, bagian selatan. Waktu itu, masyarakatnya masih percaya terhadap hal-hal berbau kebatinan dan sihir. Sebuah riwayat menyebut jika Datuk Ri Tiro mengakhiri masa kekeringan di wilayah tersebut dengan memunculkan mata air usai menancap tongkatnya ke tanah. Ketiganya menetap di Sulawesi Selatan hingga mengembuskan napas terakhir. Makam Datuk Ri Bandang berada di Jalan Sinasara, Kecamatan Talo, Makassar. Datuk Patimang wafat di Desa Patimang, Luwu. Sementara pusara Datuk Ri Tiro dapat dijumpai di Kelurahan Eka Tiro, Kecamatan Bonto Tiro, Bulukumba. Atas jasa menyebarkan Islam di Sulsel, masyarakat Bugis menggelari ketiganya Datuk Telue, sementara orang Makassar menyebut Datuk Taluah.